Untuk membuat bola indah ini, Anda memerlukan 24 unit bagian yang sama dan kotak dengan sisi 8 cm. Pertama kali, lipatlah kertas membentuk segitiga bergantian, membentuk tanda perkalian di tengah kertas. Kemudian, buka kertas dan lipat bentuk tanda tambah di tengah kertas. Buka dan lipat semua 4 ujung kertas ke pusat untuk membuat sebuah amplop. Buka dan lipat semua 4 garis ke tepi ke tengah kertas. Sekarang, lipat 2 bentuk perahu. Angkat 4 ujung-ujungnya dan tekan mereka untuk membuat kotak. Ambil kertas tersebut dan kemudian lipat hanya lapisan atas dan bawah semua keempat ujung kertas ke pusat. Buka 4 kelopak dan tempatkan 4 jari Anda ke dalam untuk menyelesaikan 1 unit. Anda membutuhkan 24 unit warna-warni ini tersebut untuk menyelesaikan 1 bola. Untuk menyatukan unit-unit tersebut, ambil 2 unit dan kaitkan kelopak satu ke saku yang lain untuk menyatukan mereka. Lalu ambil unit berikutnya dan lakukan hal yang sama. Ini adalah bagaimana caranya Anda menyatukan semua unit. Tidak ada lem yang diperlukan untuk membuat 24 unit bola modular yang cantik ini. Bola warna ini bisa Anda ikat dengan tali, lalu gantungkan sehingga dapat bergoyang kalau ditiup angin.